Okay, so kalau tengok kat sini, basically macam mana kita tahu dua sumber ni adalah sefasa? Sebab dia punya starting dia. Kalau kamu tengok starting dia kat sini, dia punya starting dia adalah crest. Sumber yang kedua pun starting dia adalah crest. So kalau they are having the same position, maknanya yang pertama pun crest, source pertama crest starting dia. Yang source kedua pun dekat sumber ni, dekat dia punya bukaan ni, start dengan crest juga. Maka kedua gelombang ini dikatakan sebagai in-phase. Okay, so dua sumber ini dia adalah sefasa sebab startingnya sama. Starting untuk dua sumber ni adalah sama. Yang ni crest, yang ni pun adalah crest. So they are in-phase sources. So kalau tengok kat sini pula, dekat sebelah hujung ni akan menentukan sama ada dia berlakunya konstruktif ataupun destruktif. Sebab dekat sebelah hujung ni lah dia bertembung. So kat sini lah yang dia superpose. Superpose. So superpose tu berlaku dekat hujung ni, maknanya berlaku dekat mana medium? Dia berlaku dekat screen. So dekat skrin tu nantilah yang dia akan bertembung untuk menghasilkan gelap dan juga cerah. So apa syarat yang kita perlukan untuk kalau kita punya sumber kita adalah sefasa, sumber kita adalah sefasa dan dia adalah in-phase sources dan dia adalah konstruktif. So kalau untuk konstruktif, kamu tengok, ini adalah in-phase sources. Dan dekat ujung ni, dekat screen ni, dia bertembung crest dengan crest. Maka dia akan menghasilkan bright fringe. Okay, so apa syarat untuk bright fringe terhasil? So, in-phase sources bagi konstruktif, dia punya delta L dia mesti sama dengan M lambda. Yang ni kena tahu. Di mana delta L ni adalah apa? Delta L ni adalah path difference. Beza laluan dia. Path difference. M ni pula adalah apa? M ni pula adalah order. Order ni pun masuk order. Order tu adalah jujukan nombor. Order boleh jadi kosong, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on. So kosong ni pun masuk kosong. Kosong ni bermaksud dia terletak pada central bright fringe. Dia terletak pada tengah-tengah. Okay, kalau kata plus minus 1, kenapa ada plus minus 1? Sebabnya kita punya jalur dia terhasil pada dua side. Jalur kita boleh gelap cerah tu boleh terhasil pada sebelah atas central bright. So ada central, lepas tu kita ada jalur apa gelap cerah dekat sebelah atas, juga kita ada jalur gelap cerah di sebelah bawah. So dia ada two sided of the fringes. Sebab tu dia ada positif, dia ada negatif. So dia ada jalur yang sebelah atas, dia juga ada jalur sebelah bawah. Okay, so itu untuk dia punya order. Dan dia punya beza fasa dia pula, dia punya delta phi dia pula mesti sama dengan delta phi ni adalah apa? Delta phi dia adalah 2m pi. Yang ni kamu kena tahu, take note dalam nota kamu. Di mana M adalah 0, 1, 2, 1, 2, 3 lah. Okay, ini untuk in-phase constructive interference. In-phase cerah berlaku. Kalau in-phase gelap pula yang berlaku, so sumber kita adalah sefasa tapi dia menghasilkan gelap, dark fringe. So kalau untuk dark fringe, apa pula syarat dia? Syarat yang pertama adalah delta L mesti sama dengan M plus half lambda dan delta phi mesti sama dengan 2M tambah 1 darabkan dengan pi. Okay, so ini adalah untuk in-phase sources lah. Untuk anti-phase pula, macam mana pula untuk anti-phase? Okay, so kalau anti-phase, apa pula syarat untuk anti-phase? Ini untuk e-phase. Kalau anti-phase pula, apa yang berlaku? Dia punya konstruktif dia seperti yang kamu kena tengok dalam nota lah. Untuk konstruktif, delta L dia adalah sama dengan M plus half lambda. So yang ni kena tahu. Dan delta phi bagi konstruktif, dia sama dengan 2M pi. Bagi destruktif anti-phase pula, anti-phase destruktif, delta L dia sama dengan M lambda dan delta phi dia adalah 2M plus 1 darabkan dengan pi. Okay, kenapa dia adalah anti-phase sources? Apa bezanya dengan sebelum? Kalau kamu tengok sources dia, starting sources dia, S1 dia crest. Tapi S2 pula dia trough. So S1 dan S2, they are anti-phase sources. Tak sefasa. Sebab sources S1 dia crest, sources S2 pula dia trough. So they are anti-phase lah. Anti-phase to each other. Okay. So yang ni kamu kena tahu. Alright. So kita stop dekat sini.